Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, P. Ramasamy, membayar ganti rugi RM1.52 juta ringgit kerana memfitnah penceramah kontroversi Dr. Zakir Naik pada 2017 hingga 2019. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz berkata, Zakir yang juga penduduk tetap Malaysia berjaya membuktikan kes dengan imbangan kebarangkalian. Dalam keputusannya, Hayatul berkata, Zakir berjaya memenuhi tiga elemen fitnah yang dibuat pemimpin DAP itu 4 tahun lalu. Beliau juga mendapati bahawa pembelaan Ramasamy tiada merit dan tidak dapat dipertahankan. Pada Oktober dan Disember 2019, Zakir memfailkan dua saman berasingan mendakwa Ramasamy membuat 5 kenyataan fitnah terhadapnya yang dimuat naik di beberapa media sosial dan dilapor beberapa portal berita antara 2017 hingga 2019. Ziana Imam, Mama Yusof, Berita FM.